cuma lantai adikan. Hai, itulah. Orang cakap jangan main mercun. Ayo pergi tak boleh raya. Aku nak raya juga. Mak aku dah belikan aku baju raya. Ini kau punya pasal lah. Kau, Mak Eh. Aku? Kau tak ingat ke malam tadi? Wow! Aku nak cuba. Nanti aku kira 1, 2, 3. Tak puasa. Yalah, dia memang hari-hari makan sama saya, Ma. Mail, tak baik. Kalau tak puasa, tak boleh makan depan orang puasa, tau. Yalah, aku tak buat lagi. Apalah, Mail. Kenapa kau tak puasa? Yalah, kenapa? Aku tak tahan lah. Tengok air goreng mak aku. Sedap. Betul. Memang sedap. Aku dah makan. Siapalah kau ni? Sibuk dengan makan. Tak boleh, Mail. Opa kita selalu kata, kita mesti cuba berpuasa. Jadi budak yang baik. Nanti Tuhan sayang, dapat banyak pahala. Betul. Nanti dapat masuk syurga. Mak, cikgu. Cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Mail, tak puasa lagi? Tak, cikgu. Hai, kenapa? Tak tahan, cikgu. Ayam sedap. Betul, Mail? Betul, cikgu. Mail. Murid-murid, itulah dugaan bulan puasa. Semua makanan yang kita lihat memang nampak sedap. Tapi, kita disuruh menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Upin, cikgu. Upin? Kenapa? Opa kita kata supaya kita rasa macam mana orang susah tak ada makanan. Betul tu, Upin. Lagi? Dapat pahala, masuk syurga. Betul. Murid-murid, kebaikan bulan puasa ni banyak. Dia buat kita insaf akan kesusahan orang yang kurang berada. Kita diajar untuk tidak membazir makanan. Selain puasa baik juga untuk kesihatan kita. Jadi murid-murid, kita berpuasa, kita boleh jaga. Betul, cikgu. Bapa saya pun ada puasa. Dia kata baik untuk kesihatan. Dengar tu murid-murid. Orang agama lain pun ada berpuasa. Tapi dengan cara mereka lah. Sebabnya, banyak kebaikan macam cikgu cakap tadi. Mael, boleh tak cuba puasa? Boleh, cikgu. Tahun depan. Bukan tahun depan. Besok. Baik, cikgu. Saya cuba. Bagus. Murid-murid lain yang berpuasa tu, teruskan hingga habis. Baik, cikgu. Murid-murid, hari ini hari terakhir sekolah. Jadi, cikgu nak murid-murid semua bersalam-salaman dan meminta maaf sesama sendiri. Mail, kau kena minta maaf dengan Fizi, tau? Betul tu. Fizi, kenapa dengan tangan kamu? Karena mencuat, cikgu. Fizi. Murid-murid, kita kan dilarang bermain mercun. Betul. Kak Ros pun marah. Dia kata membazir duit. Ya, memang membazir dan membahayakan. Kadang-kadang rumah pun boleh terbakar. Sebab itulah kerajaan mengharamkan mercun. Ingat tu. Ingat, cikgu. Cikgu, saya nak ucap selamat hari raya. Apa ucapan kamu, Meme? Sudah lama puasa. Nanti hari raya. Mak Ia tak puasa. Tak boleh raya. Selamat hari raya. Aku pula yang kena. Saya pula, cikgu. Dengar. 2-3 kucing berlari. Mana? Selamat hari raya. Apa yang bantu kau janji? Selamat hari raya.